kenaan dengan saya menerima LOD daripada Peguam Yang Amat Berhormat PM Act ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya ada pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat kepada rakyat. Yang pertamanya, saya ada privilege qualified. Yang kedua, saya ada qualified pun absolute privilege. Saya ada dua benda ini. Kalau di dalam dewan, saya ada absolute qualified, dan di luar juga saya bertanggungjawaban, yang mana ini disebab dipanggil qualified privilege untuk saya suarakan. Apabila saya bertanggungjawab kepada rakyat, jadi saya akan menyuarakan kritikan dan teguran kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin beliau telah pandang benda-benda yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak lakukan tapi tak dapat lakukan. Jadi saya sebagai ahli parlimen kepada rakyat yang dipilih oleh rakyat, bukan dilantik oleh kerajaan, saya akan bertanggungjawab untuk menegur, mengkritik. Tapi kaedahnya, menegur dan mengkritik ini sebagai satu penambahbaikan kepada Yang Amat Berhormat PM Act ini. Itu niat kita. Tapi kalaulah ini diambil sebagai satu fitnah, yang tu saya, I can't do anything lah. That's the main point. We can facing anything lah. Tapi kalau boleh, kita nak yang terbaik dalam isu ini. Sebab bagi saya, ini adalah very fair comment. Very fair comment and bona fide. So, jadi kalau nak ikut pengalaman-pengalaman yang lepas semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini ataupun PMN ini, semasa beliau menjadi pembangkang, I think ucapan-ucapan beliau, I think more than that lah, lebih teruk macam mana masa apa ni. Jadi kita tak nak cungkilkan perkara-perkara macam tu lagi, supaya menjadi satu, orang kata, untuk bila kita cungkil perkara-perkara yang lepas sebagai seorang politician, dia akan tambah-tambah opposition politician ini, dia akan melukakan parut yang sudah berparut ini. Dia akan berdarah semula. Jadi kalau kita cungkil yang ni, tak gunalah. That's why saya melihat ke depan. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, saya nak dia melakukan yang terbaik untuk rakyat. The thing is that kita dah jelaskan pada peguam dia kenapa sebarang statement yang dikeluarkan tu adalah contohnya because of curiosity of the rakyat, you know, and then kita pun anak guam kita also buat apa-apa statement based on fair and bona fide comments. Bona fide is niat baik, okay, satu niat yang baik untuk mengatakan, sebab jawatan yang anak guam saya pegang, Datuk Awang pegang, adalah ahli parlimen. Jadi dia bukannya dia bukan dilantik oleh government, dia dipilih oleh rakyat. So amanat dan mandat yang sangat besar, yeah? And not only fair and bona fide comment, sebab tuduhan itu adalah satu malafide, satu niat jahat terhadap Datuk Awang, eh? Bukan, never. So memang mungkin like a wake up call supaya bertindak dengan lebih cepat menyelesaikan masalah. Dan also setiap ahli parlimen adalah diberi pelindungan also bawah qualified, ada mempunyai qualified privilege dan also absolute privilege. Bila terjadi tu absolute privilege, bila di dalam ni yang di cover oleh akta fitnah, ya, akta fitnah melindungi setiap ahli parlimen. Bila you even, I don't know what, if you are dalam dewan, you akan ada absolute privilege. Tetapi kalau you dilewat di outside dewan also, you pun ada qualified privilege. Maksudnya, kalau ada terlalu banyak isu-isu yang ingin diperjelaskan, jadi you boleh mempersoalkan certain things, ya. And as a matter of apa yang diperkatakan oleh Datuk Haji Awang, okay, adalah sebagai satu opinion
Ya, ini bukannya berbeza dengan fakta tuduhan. Ini bukannya fakta untuk memfitnah, bukan. Ini adalah sebagai satu opinion, okey. Also, kita sebagai rakyat Malaysia, we are lucky kita ada perkara 10, ya, artikel 10 perlembagaan Federal Constitution, ya, perlembagaan persekutuan, yang mana the freedom of speech is given. You boleh melontarkan, you boleh mengatakan sesuatu hasrat dengan baik, ya.